rapat koordinasi kesejahteraan sosial sangat penting dalam rangka mensinergikan program-program pemerintah Aceh dengan kabupaten atau kota dan puskesmas serta pusat pelayanan kesejahteraan sosial atau puspel kesos yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten 2 Sekda Julkifli HS membacakan sambutan Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah saat membuka rapat koordinasi kesejahteraan sosial penanganan kesehatan jiwa melalui rehabilitasi yang sinergis dan terpadu antara puspel kesos dan puskesmas di Aceh yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Senin 5 September 2016 pagi. Tahun 2006 berkunjung ke Norwegia. Seandainya orang Norwegia itu ya dalam kondisi muslim, mereka lah di depan masuk surga. Karena mereka IPM tertinggi dunia nomor 1. Kemudian juga orang itu sangat menjunjung tinggi terhadap hak-hak dasar manusia, sampai merokok pun kita sakit kalau enggak menghisap asap rokok itu atau tidak menerima asap rokok, itu kita mati kita itu tidak dapat. Kemudian kita mau cari puntung rokok di terminal, di tempat-tempat layanan publik, tidak ada puntung rokoknya. Julkifli menambahkan, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota memiliki tugas berat untuk menjalankan program pembinaan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan lembaga-lembaga harus dilakukan agar mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik.